ada apa ini, Mas? Kalian jangan sembarangan ya. Saya nggak pernah punya ibu seperti itu. Nah, usir mereka dari hadapan saya. Cepat usir! Itu anak saya. Kau masih ingat aku, kan? Aku calon istri kamu, enggak? Itu sayang, anak saya. Kamu kesana sebentar ya. Biar aku urus dia dulu. Kamu, Angga. Aku Rani, kamu masih inget kan? Lepasin. Dengar ya. Saya sudah menikah. Dan kamu jangan pernah ganggu saya, ngerti? Tapi Angga. Ayo dah pulang, dah. Pulang. Ayo. Dengar ya. Kalau kalian mau selamat, jangan pernah ganggu hidup saya. Om, tadi kesana sebentar ya. Mas, tunggu Mas. Mau apa lo? Mas, saya cuma ingetin Mas. Ibu Fatimah itu ibu kandungnya Mas. Nggak seharusnya Mas kayak gitu sama ibu kandung sendiri. Lo bisa nggak? Lo nggak usah ikut campur dengan urusan gua. Tapi Mas Angga tunggu! Kabur, Om. Ya elah, padahal gue udah sediain hadiah buat dia. Lu mau ngasih hadiah? Lu bagaimana sih? Gue buat temen lu dari zaman Jepang, lu gak pernah kasih hadiah, dia lu mau kasih. Lu buat temennya milih lu ya, gue kagak demen sama lu ya. Lu bener-bener ya orangnya, perhitungan banget. Lu yakin mau hadiahnya? Ya mau dong. Buat ya, Pak. Asal lu tau ya, gua nggak salah ngumpetin mobil lu. Hah? Maksud gua, lu biar lama di sini. Coba satu-satunya lu yang bisa ngumpetin ini gusuran. Terutama lu bisa bela tuh ibu Fatimah, ngerti gak lu? Lu bisa aja lu, nyusahin gua aja kerjanya. Udah. Om Bima, aku Mansur, ribut terus. Mending kita cari makan, yuk. Ini gua demen nih. Makan aja ribut deh. Heran gua. Hei! Gue lu ngajak! Kamu beneran gak kenal sama ibu yang ngaku kalau dia itu ibu kamu? Beneran sayang, ngapain sih aku harus bohong sama kamu? Aku udah pernah bilang sama kamu, kalau orang tua aku itu udah meninggal lama, dan mereka meninggal di luar negeri. Gak mungkin lah ada di sini. Terus kalau misalnya sama perempuan yang bantu ibu itu, kamu kenal gak? Sayang, aku itu gak kenal dengan mereka semua. Mereka itu cuma mau mendapatkan sesuatu dari aku. Ya jadi udahlah, kamu percaya sama aku ya. Ini makan dulu ya, biar tenaga ibu pulih. Ibu gak nafsu. Kenapa ya, Angga itu gak mau ngakuin ibu sebagai ibu? Ibu,
Mili yakin kok. Nanti Kak Angga bakalan inget lagi sama ibu. Oh iya. Kak Angga suka makanan apa, Bu? Siapa tahu ya, dengan kita masakin masakan kesukaannya Kak Angga, Kak Angga bisa kembali inget lagi sama ibu. Iya kan? Angga itu paling seneng kalau ibu bikinin bolu pandan. Nah, iya, bolu pandan dia seneng banget. Nah, yaudah kalau gitu kita buatin bolu pandan buat Kak Angga. Ayo. Tapi sebelum itu ibu harus makan dulu. Nanti aja di sana. Ayo Bu, kita makan dulu terus kita buatin bolu pandan buat Kak Angga. Ayo. Ayo. Eh, gua heran ya. Anak-anak zaman sekarang pada songong-songong sama ibunya sendiri aja berani. Oh, zaman gua penggal bisa kepala gue. Gue juga dengarnya mengkelap. Anak sokong begitu mesti diapain ya? Ayo kita hajar yuk. Ayo, ayo. Eh, entar. Ambil makan Mansur. Jangan main hajar aja. Kita nggak tahu alasannya kenapa. Nanti malah jadi fitnah. Ah, udah nggak usah banyak basa-basi. Kita hajar aja. Anak songong. Tuh, udah siang. Ah, kebeneran nih kalau udah siang. Perut gue harus diisi dulu. Kegaras aja. Bukan itu maksudnya Om Bima. Ini maksudnya itu udah masuk waktu zuhur. Kita sholat dulu. Hah. Tapi kan lebih baik kita makan sambil mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Ya entar-entaran dong, kenapa sih? Ayo. Eh, berikutnya lo. Iyalah, makan sih gue ikut. Yaelah, encok di piara lo. Om Mansur, Om Bima, Fatih azan dulu ya. Oh iya, iya. Ngapain lu balik lagi? Gua mau nanya lu. Apaan tuh? Eh, lu hafal gak sama azan? Ya apalah orang tiap hari gua denger. Maksud gua bisa kagak lu? Bisa sama apa lain? Gak bisa lu, Kak. Lu pasti gak bisa. Bodoh lu. Barangan lu ngatain gua lu. Wah, lu berdaya. Gak bisa, Kak. Lu mendengar gua adan. Duh. Mau ngapain lu? Mau adan? Jangan. Kalau si Patih yang aja nih jamaah penuh di musola. Tapi kalau lu, bubar orang. Kue. Suara lu rombek. Ayo. Eh, tunggu. Ngapain lu narik gua? Lu mau denger gua adan kan? Boleh. Sini lu gua adanin. Allah. Apa gua mau mati apa ya? Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله.